Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kita sampai di penghujung Ramadan 1441 Hijriah dan insyaallah hari esok kita tiba di momen A Idul Fitri 1441 Hijriah. Harapan kita semua sama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amaliah ibadah kita baik yang sunnahnya terlebih yang wajibnya dan Allah subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW manso maromaldona imanan wahdi saban min dan siapa orang yang melaksanakan ibadah saum di Ramadan dengan ikhtisab dengan iman insyaallah dihapuskan dosa-dosa kita Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di momen Idul Fitri, kita sering menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslimin saling mengucapkan doa tahniah. Terkait dengan ini, Jubair bin Nabi menyebutkan apabila para sahabat bertemu pada hari Idul Fitri, mereka saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita Lantas jawabannya apa? Paling tidak jawabannya ada empat Yang pertama dijawab dengan ucapan yang sama Taqobbalallahu minna wa Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita Yang kedua dijawab dengan sia wa wasiamakum, Saum saya dan saum anda Yang ketiga dijawab dengan amin Semoga Allah mengabulkan dan yang keempat dijawab dengan ucapan takobbal ya karim yang ya Allah yang maha mulia mohon terima amaliyah kami dari keempat jawaban tadi dipersilahkan kepada kita mau pakai yang mana karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan secara detail terkait dengan hal itu saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa taala lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan juga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat menjaga spirit Ramadan di 11 bulan ke depan juga dapat melestarikan nilai-nilai Ramadan di 11 bulan ke depan dan tentunya harapan kita juga semua sama semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan Karim tahun depan تقبل الله منا ومنكم سيامنا وسيامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته